Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat organik, hari ini saya akan memanen kangkungnya ya, tapi sedikit saja karena istri saya mau ke tempat mertua. Ini mau saya bawakan untuk mertua saya. Saya panen sedikit, seharusnya besok untuk memanenannya. Ini cuacanya sangat panas sekali, teman-teman. Cuacanya sangat panas. Saya ambilkan 4 ikat. Ya, 3 sampai 4 ikat, teman-teman ya. Wah, panas sekali ini kangkungnya juga. Gemuk-gemuk, teman-teman, kangkungnya. Udah tinggi-tinggi. Ini udah umur 18 hari, teman-teman. Udah lumayan, teman-teman ya. Kita bisa lihat tumbuhannya bagus, merata. Itu yang sebelah sana itu belum panen, teman-teman ya, masih kecil-kecil itu. Teman-teman bisa ketahui sebenarnya menanam kangkung itu sangat mudah. Tapi terkadang orang itu perawatannya itu tidak maksimal. Nah, karena perawatan tidak maksimal, akhirnya apa? Kangkung itu bisa menjadi kurus, kuning, kadang tidak mau tinggi atau kerdil. Banyak sekali, teman-teman ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kangkung ini. Sepele, semua orang bisa menanamnya, teman-teman, tapi untuk hasilnya kita tidak pernah tahu hasilnya bagus atau tidak. Oke. Oke, teman-teman. Ini saya mau ambilkan dulu, mau cabut dulu kangkungnya mertua saya. Tetap ikuti channel saya terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.